Putri, come! Ayo Mr. Paga, habis ini ya opening dulu. Mana? Ayo pusing, udah mau mati belum? Oke, okay. Hi everyone! Ini live report situasi yang ada di Flipping List Kelpare. Ini aku lagi sama Mr. Paga. Gak kelihatan dong Mr. Paga? Jadi ini Mr. Paga salah satu. Kenalin dong Mr. Paga sama teman-teman Flippers di rumah. Halo teman-teman, nama saya Paga, saya dari Jember. Jadi Mr. Paga ini ya teman-teman, FYI dia salah satu tutor TOEFL ya? Tutor TOEFL basic, kalau basic pegang apa Mr.? Semua. Semua, jadi kecuali, speaking. Kecuali vocabulary. Speaking dan grammar. Kalau ini Serino kenalan dong. Ini salah satu member paling ganteng di Flip. Aduh. Namanya Mr. Rino. Halo, Mr. Rino. Kenalan dong. Assalamualaikum. Saya Rino dari Jogja. Ada anak Jogja enggak di sini ya? Ada anak Jogja enggak? Komen. Terus juga kalau komentar yang kalian ada di Jogja. Ini Mr. Rino ini salah satu member dulu TOEFL ya, Mr. Rino. TOEFL. TOEFL. Sekarang ngambil IELTS. Ini lagi nunggu turn-nya dia untuk masuk ke ruangan ujian speaking. Di belakangnya ada Miss Alia. Kenal basic berapa bulan? Ngambil basicnya 1 bulan, terus sekarang kelasnya ambil IELTS. Memang targetnya mau kemana, Miss? Mau ke Finland, Miss Alia targetnya mau ke Finland, so you gak ada berapa skor? Skornya harus berapa kalau ke 7 band score. Nah, IELTS band score-nya harus. Aduh, cantik Kak, terima kasih. Aku jadi malu deh. Mr. Vera Sunarko, terima kasih. Oh iya teman-teman, hari ini selain kita ngomongin situasi di Flip secara langsung, aku juga mau kasih tahu teman-teman kalau bagi teman-teman yang berminat untuk gabung di kelas offline kami, which is you, kamu punya kesempatan atau experience nah langsung nge-camp bersama kita di Kampung Inggris Pare Kediri, masih dibuka kesempatan lebar, pendaftarannya ditutup sebelum 25 Juli karena periodenya akan dimulai di 25 Juli. Nanti akan ketemu sama Mr. Rino, kemudian Miss Alia, kemudian nanti juga ada Miss Paga. Terus programnya apa aja kalau kalian ngambil kelas offline? Dimulai dari kelas basic, kelas TOEFL dengan hingga kelas IELTS. Rata-rata kalau basic berapa bulan, Miss? Mister? Basic 2 bulan. Jadi sini dong, Mister. Kita wawancara salah satu tutor dari Flip ya. Kalau kelas basic tuh biasanya programnya itu 1 bulan sampai 2 bulan ya. Tergantung. Gak kelihatan dong, Mister. Ada placement test di awal. Kalau memang dia mau ambil TOEFL sama ambil IELTS dan dia placement-nya oke, ya udah dia boleh tuh naik ke TOEFL atau IELTS. Oh, gitu. Namun kalau skornya belum memadai, maka nanti opsinya mau tetap ke TOEFL atau mau tetap ke IELTS atau ke basic dulu. Tapi kalau masih benar-benar tetap mau ke TOEFL ke IELTS, ya nanti silahkan. Tapi kadang-kadang mereka merasa kesulitan terus ingin turun ke basic. Basic. Jadi better kalau mau belajar TOEFL atau IELTS tuh kalau setahu saya dulu. Harus di basic dulu ya, Sir ya. Biar kalau basic tuh biasanya dipelajari apa aja sih, Sir? Basic ya seperti biasa, bagaimana ngomong kan, speaking. Sebenarnya nggak jauh-jauh dari 4 skill. Yang pertama writing, terus speaking, listening, sama reading. Nah itulah 4 skill di mana kita dibutuhkan kan, di semua bahasa kayak TOEFL, IBT dia juga butuh 4 skill ini. IELTS pun juga kayak gitu. Nah, walaupun nggak begitu spesifik di basic, cuma itu kan untuk memperkuat ketika nanti udah masuk ke kelas TOEFL, ketika masuk ke kelas IELTS. Tuh, kalau teman-teman pengen ngambil TOEFL, ngambil IELTS, pastikan basic Inggrisnya bagus dulu ya, Mister ya. Nanti kalau teman-teman nggak punya basic, nanti ketika kalian ngambil kelas TOEFL atau kelas IELTS, biasanya akan mengalami kesulitan ya nggak, Mister? Kalau Mister Paga nih salah satu tutor TOEFL, kalau di TOEFL tuh kesulitannya di tingkat mana sih, Mister? Macem-macem, kadang teman-teman itu ada yang susah di reading, kadang ada susah di listening, kadang ada susah di structure kayak gitu. Okay. Nah, jadi tergantung apa kebiasaan mereka biasanya di mana. Pasti dari ketiga itu ada yang lemah salah satu, juga ada yang
kadang juga ada yang bagus, bahkan tadi ada yang scoring hasil 600 kayak gitu kan. Kalau perfect 600. Perfect untuk band skornya TOEFL tuh 677. Terus siapa sih Mister tuh? Marli ya? Ya, dari ITB, dari ITB. Dia skornya tadi 600. Jadi pas waktu scoring tadi 600 ya, berarti almost perfect. Nanti kalau teman-teman punya target, misalkan punya IELTS 600 atau punya TOEFL, TOEFL tuh perfectnya berapa Mister? Kalau kalau IELTS? Nine. Band skornya kalau IELTS tuh 9. So if you guys have a target to get 9 score for IELTS, Fahri, nah itu dia Fahri. Fahri, kamu tadi kita omongin loh, because you got almost perfect score. Oh ini Fahri ya? Jadi kalau teman-teman, aduh sorry ya berisik karena kita flip nih lokasinya di Jalan Dr. Wahidin nomor 21, which is lokasinya tuh nih bersebut ini depan jalan raya ya Mister. Jadi a little bit noisy, tapi it's okay. Teman-teman kalau punya pertanyaan seputar program di Flip atau enggak mau tanya-tanya seputar skill TOEFL tipis-tipis skor IELTS, bisa langsung nanya ke ahlinya Mr. Paga. Tapi kalau teman-teman nih ya, karena kelas offline nih periode baru 25 Juni. Jadi masih ada kesempatan untuk teman-teman semuanya daftar ke Flip English School Pare. Caranya gampang banget. Kalian motor. Caranya gampang banget. Kalian tinggal langsung chat nomor kontak person yang aku tulis di sini ya. 0812 0812 800 1072. Nanti admin kita akan memberikan ini himbauan-himbauan bagaimana cara mendaftarkan atau join program di Flip English School Pare Kediri. Nah, tapi kalau teman-teman ingin daftar mandiri, ini bisa teman-teman langsung klik link yang tertera di bio Instagram kami. Nanti Mister Paga, kita akan langsung digiring ke official website kami. Nah, nanti kalau teman-teman klik link tersebut, nanti akan diarahkan langsung ke official website kami, di mana di situ teman-teman nanti bisa langsung lihat berbagai macam program bahasa Inggris yang kita punya. Nanti disesuaikan targetnya seperti apa. Kemudian kalau kurang jelas, bisa langsung nanya ke admin kita. Gitu. Anyway, teman-teman, aku juga punya hadiah untuk teman-teman yang nanti bertanya secara interaktif di kolom komentar. So you guys, if you have a question or some anything, don't hesitate to write it on the comment section, karena nanti Mr. Paga dan aku akan menjawabnya secara langsung gitu. Kita keliling yuk. Mr. Paga, thank you ya. Tadi kita udah wawancarain Mr. Paga. Nah, sekarang aku mau wawancarain beberapa siswa IELTS yang baru aja menghadapi listening test section. Nah, ini nih, kenalan ya sama siswa kami. Putri? Hai Miss Putri, kenalan dong. Namanya siapa, asalnya dari mana? Oh, nama aku Putri. In English, please. You can call me Putri, I'm from North Sumatra. Okay, and then next? Hello, I'm Mama Tyson from Riau. Hi, Mr. Tyson. Miss Yuni. Hi, I'm Yuni from North Sumatra. North Sumatra, oh you are yeah, neighbor of Putri. Hi. Reza dari Pro Aceh. Oke, aku mau nanya-nanya sama Miss Reza. Tadi gimana Miss Reza? Speaking sectionnya, kita nanya-nanya ya. Ini pengalaman dari siswa IELTS Flip English School Pare yang baru aja ngalamin menghadapi speaking section. Deg-degan nggak? Ya. Ceritain dong berapa bulan sih belajar IELTS di Flip? Di IELTS udah 1 bulan. 1 bulan. Bisa 1 bulan lagi. Terus? Yang susah jadi belajar IELTS itu apa? Putri sini dong, Putri. Writingnya sih, writing. Terus, skillnya ada berapa sih kalau di IELTS? Ada 4. Apa aja? Ada listening, reading, terus speaking sama writing. Terus yang paling susah sih kayaknya writing sama writing. Speaking. Iya, kenapa writing dan speakingnya Reza? Karena kalau speaking kan langsung spontan kan. Langsung kita nggak. Kalau misalnya writing juga spontan, maksudnya kita disuruh ngembangin opini-opini kita. Kita suruh kalau misalnya part 1 itu kita harus jelasin misalnya ada diagram ataupun misalnya ada denah lokasi, itu kita harus jelasin. Biasanya ada 2 perbedaan gambar, kita harus jelasin perbedaan 2 gambar itu kalau di part 1. Tapi kalau di part 2 itu biasanya dia opini kita. Nanti ada statement, kita setuju atau tidak sama statement itu, terus kita jelasin. Kok tahu? Kita setuju atau enggaknya kenapa? Ini enggak kok.
Oh, gitu. Kalau Reza apa ini yang lemah di speaking, di skill apa speaking? Barusan berarti gimana hasilnya? Sandra Dewi dia dapat kan optimis dong. Sama, ya semoga hasilnya baik sama kawan dia. Kenalin ya ini Miss Reza. Miss Reza jomblo kan? Ini kalau Clippers nyari udah taken. Next ada Miss Yuni. Miss Yuni tadi gimana? Scoring speakingnya gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah gimana? Alhamdulillah terlewati. Terlewati. Explain your feeling after you pass your speaking test in English, please. Actually, before my examination of speaking session, I was so nervous because I think I can't because I thought I can't pass it, but now I can pass it and I'm feeling so relieved and with the a good result mental. Okay, hope you guys here get a good score and then chase your target on the 7 IELTS band score. Mr. Tyson, by the way, targetnya berapa sih skornya kalau di IELTS tuh? Scoring atau real test nih? Misalnya. Yang real test dong. Saya sih target nggak terlalu tinggi ya, kalau 6 aja cukup. 6. Emang punya target kuliah ke luar negeri? Kalau untuk waktu dekat ini belum ada, tapi mau kerja rencana di Australia. Okay. Tepuk tangan dong buat Mr. Tyson dong. Kalau Miss Putri gimana Miss Putri? Apa nih Miss? Kalau Miss Putri, berapa target IELTS-nya? Scores IELTS? Aku sih nggak terlalu tinggi-tinggi sih. Cuma 5.5. So, which country your target? You want to continue study? Oh, I don't want to continue my study, but I want to work in Australia. Oh, in Australia. Oh, you guys. You both guys want to go together? Like Mr. Tyson and Miss Putri. Anyway guys, kalau kalian pengen gabung di program IELTS kami, masih dibuka karena bukaan periode baru sih dibuka 20 Juni. So guys, masih kesempatan lain teman-teman semuanya. Ntar di Flipping Kelepare cara gampang langsung hubungi kontak person kami di 0812-800-172. Nanti aku tulisin di sini and I'm going to pin that. And then if you guys kesulitan untuk menghubungi nomor tersebut, silakan langsung klik link yang tertera di bio kami. Nanti kalian akan digulirkan langsung ke official website kami. Di situ akan tertera banyak program-program belajar bahasa Inggris yang dimiliki oleh Flip. Tinggal dipilih nih sesuai dengan target kalian apa. Kalau masih kesulitan bisa langsung hubungi kontak person di situ. Gitu. Ada lagi yang nggak mau sharing pengalamannya setelah berapa bulan bergabung di Flip? Mr. Tyson atau Miss Putri, gimana Miss Putri? Berapa lama Miss Putri ini gabung di Flip? Gabung di Flip 4 bulan. 7 bulan ngontrak. 4 bulan. 4 bulan belajar apa aja Miss Putri 4 bulan? Basic, ngambil IELTS. Basic and IELTS. Oke. Okay. Jadi don't forget ya, Miss Reza kasih tahu teman-temannya kalau mau gabung di IELTS class. Di malu-malu Miss Reza bisa langsung daftar sekarang juga. Offline class dibuka di 25 Juni and then for online class it start in 21 Juni 2021. If you guys interested with our program to learning about English, don't forget to save our contract in 0812-800-172. Oh, enggak percaya. Ah, hari ini aku mau nge-vlog ya. Kita akan keliling-keliling nih, cek-cek kondisi dari Flip English Club Area itu gimana biar teman-teman nanti pas datang ke Flip tuh tahu suasananya. Jadi teman-teman, Flip ini terletak di Jalan Dr. Wahidin nomor 21 Pelem Pare Kediri. Ini ya. Jadi kalau kalau kalian dari jalan besar, nah pelangnya langsung tertera di sini. Ini kantor kami. Jadi kita punya dua camp besar, camp untuk putra dan camp untuk putri. Nanti kalau teman-teman bergabung bersama Flip English Club Pare, nanti kita akan langsung tempatkan di camp masing-masing camp. Nah, sekarang setelah tadi interview member kami, kita akan menerima staff Club Pare. Nah, ini. Ada Miss Fitri. Hai, Miss. Ini nih kalau teman-teman menghubungi nomor yang belakangnya berapa, Miss? 8004 berarti yang menangani ini namanya Miss Fitri. Kenal sama Miss Fitri. Hai. Hai. Terus kalau teman-teman ini dia artis Flip. Miss Dija kenalan dong, Salin. Miss Dija Salin. Dari Salin dulu. Oke. Okay. Miss Dija, kalau menghubungi Miss Dija di nomor berapa? 6162. Yang lengkap dong, Miss. 081 tuh.
lupa miss. 081333736162. Itu ya catat ya. Ini ada miss, miss Miss Sisi, Miss Sisi kontak personnya berapa Miss Sisi? Kalian kalau mau daftar langsung hubungi 0812-800-172. Nanti pasti dapat diskon. Oh, pasti dapat diskon. Jadi teman-teman, periode, kita mau ngomongin periode baru ya. Periode baru Flip itu nanti untuk offline class-nya di tanggal 25 Juni, which is itu masih kesempatan buat teman-teman semuanya bergabung bersama Flip. Kalau untuk online class-nya ke tanggal berapa Miss Dija? Tanggal berapa Miss Fitri, saya lupa. 28 Juni. Periode terdekat. Periode terdekat berapa? Periode terdekat 28 Juni. Tapi kalian bisa daftar sekarang ya. Gitu, jadi teman-teman gitu. Tadi kan aku udah mewawancarai beberapa member Flip ya, dari IELTS terutama. Terus tadi udah bincang-bincang sebentar bersama Mr. Paga. Sekarang aku mau wawancara tim desain dari Flip English Club Pare. Semoga tabur kek. Mister Alip, kabur Mister Alipnya, malu teman-teman. Jadi kalau teman-teman suka lihat story Flip atau mungkin feed dari Instagram Flip, nah tim di sananya tuh ada dua. Ini udah Mister Galen, gak kabur. Sih bingung kenapa orang-orang takut sama kamera ya. Ini aku tunjukkan. Ini aku mau tunjukin kondisi waktu speaking class, situation classnya ya. Tapi The online shop still growing because we know in the fact that shop... Jadi teman-teman, ih Mr. Ali tuh malu-malu. Ini teman-teman ya, kalau teman-teman ingin lihat gimana sih kondisi di Flip English Club Pare, aku tuh nge-vlog ini tuh pengen kasih tahu teman-teman kalau nanti teman-teman datang ke sini ya nantemu orang-orang seperti seru banget. Nanti kita keluar gabung kemudian apalagi ya. Ya tapi kalau teman enggak ada kan untuk di offline kami, teman juga bisa tadi online class kami. Ntar aku hidupin lampu dulu ya. Teman-teman juga bisa langsung daftar di online class kami. Sama sih karena experience-nya akan beda. Nanti proses belajar mengajarnya akan dilaksanakan melalui daring atau melalui Zoom meeting gitu. Miss Dija, gimana? Kalau Miss Dija tuh prefer mana? Online class atau offline class? Aku offline class dong. Karena kenapa, Miss? Advantage-nya apa? Karena belajarnya 5 kali sehari, fokus, targetnya cepet tercapai. Terus abis itu aku lebih suka langsung belajar. Karena kayaknya lebih efektif gitu ya, Miss ya? Semuanya efektif sih, online juga pernah. Tapi kalau lebih apa ya, target cepat karena kan belajarnya kalau offline 5 kali sehari. Jadi aku senang aja kalau aku. Senangnya di offline class. Iya. Tapi Miss bisa ceritain enggak sih kalau offline class tuh kelasnya dimulai dari kelas apa aja? Kelas offline itu ada basic English, ada TOEFL dan juga ada IELTS. Tapi itu kelas itu tuh dibuat untuk sesuai dengan kemampuan dan targetnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman maunya pengen beasiswa luar negeri tapi kemampuan bahasa Inggrisnya masih nol, ya udah join aja di basic dulu. Abis itu baru nanti kan ada placement test juga, baru ke IELTS kalau sudah bisa masuk ke IELTS. Gitu. Itu ya Miss ya. Jadi di Flip itu teman-teman, jadi kita tuh setiap teman-teman nanti periode baru masuk sebagai member Flip, biasanya setiap pagi, setiap sebelum kelas, kita akan melaksanakan yang disebut dengan placement test. Placement test tuh apa, Miss? Placement test itu adalah sebuah tes yang dilaksanakan untuk melihat nih atau mengukur tingkat skill bahasa Inggris kalian. Nanti dari situ kita akan melihat nih kalian tuh di tingkat mana. Misalkan kalau teman-teman ngotot pingin ambil IELTS tapi kalau basic Inggrisnya kurang, ya kita sarankan untuk masuk kelas basic dulu. Tadi pesannya dari Mr. Paga adalah ketika kalian pengen ngambil kelas basic, pengen ngambil kelas IELTS ataupun TOEFL, you have is a must have basic English ya Miss, skill basic English. Karena nanti kalau kalian nggak punya basic English, skill di basic English, kemungkinan ketika kalian masuk ke kelas IELTS atau kelas TOEFL nanti akan mengalami banyak kesulitan gitu ya Miss ya.
kalau online class kita sama sih seperti offline, di mana nanti kelas kita juga dibagi dari kelas basic, TOEFL hingga kelas IELTS. Nanti ada placement test juga nggak ini di offline class? Di offline class, di online class? Online class tidak ada. Online kecuali private. Kalau online class tuh sekarang ada basic, mastering basic ya miss. Program online class, catat ya teman-teman. Kak, aku udah daftar TOEFL dulu, gak apa-apa kak. Ada Mr. Vira Latif 12. Kak, aku udah daftar TOEFL dulu, gak apa-apa kak. Gak apa-apa kalau Mr. merasa memang tingkat bahasa Inggrisnya memang atau targetnya ingin TOEFL, kalau Mr. mampu, it's okay, it's very okay. Nanti tergantung dari Mr.nya sendiri. Anyway, Mr. daftarnya kelas apa? Offline atau online ya? Terus kalau TOEFL tuh bisa ya Miss dikejar ya Miss ya kalau TOEFL. Sebenarnya TOEFL hanya berpola. Mm-mm. Gimana Miss kalau TOEFL Miss nih yang berpengalaman di TOEFL? Gimana Miss? Kalau TOEFL itu sebenarnya tergantung sih kemampuan startnya teman-teman. Kalau teman-teman bahasa Inggrisnya masih nol, mm-hmm, nol banget, sarannya sih nggak langsung ke TOEFL. Sarannya ke basic dulu 1 bulan lah minimal atau maksimal 2 bulan nanti bisa ke TOEFL. Tapi kalau sudah pernah, maksudnya bahasa Inggrisnya sudah senang, terus abis itu udah punya bekal, setidaknya udah bisa masuk TOEFL. Minimal sih. Skor perfect ya, di atas perfect tuh udah gak sih Miss? Skor perfect. Skor perfectnya TOEFL itu 677. Jadi kalau teman-teman pengen ngambil TOEFL, start point atau minimal point teman-teman pas waktu tes pertama tuh 350. Itu nanti teman-teman bisa langsung mengikuti pelajarannya. Karena gini loh teman-teman, kenapa kita selalu sarankan untuk teman-teman ikut basic dulu, karena ketika kalian ngambil kelas TOEFL, baik TOEFL maupun IELTS, you gonna have like basic English skill to become your foundation ya, untuk jadi fondasi kalian untuk ngikutin pelajaran TOEFL maupun IELTS gitu. Gitu. Apalagi nih pertanyaannya teman-teman. Kalau you guys have a question about anything, about Kampung Inggris, about Flip, about our program, don't hesitate to write it on the comment section because nanti aku akan menjawabnya. Terus kemudian aku juga mau nyinggung sedikit ya, kalau di Flip itu advantage-nya atau benefit-nya when you are guys join in Flip English School Pare, selain kalian dapat intensive class yang diterapkan dengan metode full day class, kalian akan belajar dari 7:30 pagi sampai dengan 5:30 sore, bener gak Miss? Ya iyalah Miss, kata Miss Nella tapi ada istirahatnya. Of course ada istirahatnya. Nanti siang hari teman-teman pagi itu setelah satu kelas ada istirahat ya Miss ya kayaknya. Yeah. Berapa sekali istirahat 15 menit? Oh no, ya nggak dong itu. Pokoknya istirahatnya itu cukup untuk satu hari. Terus nanti kita juga kayak menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung kalau teman-teman punya target lain. Karena kita juga sudah menerapkan beberapa activities out of class activities. Kita punya public speaking night yang saya sering mention, di mana public speaking night itu adalah malam di mana para member offline Flip diundang untuk datang ke office, kemudian berbicara langsung di depan umum, di depan teman-temannya, menyampaikan topik-topik yang telah ditentukan dengan menggunakan bahasa Inggris full. Di situ nanti teman-teman yang berkesempatan untuk menjadi public speakers akan mendapatkan feedback langsung dari para tutor, dikomentari langsung performernya dalam speaking dan lain sebagainya. Which is it's very 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 good to you guys to exploring to meningkatkan tuh bahasa Inggrisnya apa? To improve your speaking skill. Jadi kalau di basic di Flip itu selain kita membuat teman-teman belajar bahasa Inggris, kita tuh juga membuat teman-teman untuk terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Karena banyak banget ya teman-teman yang di seputar kita atau mungkin kita sendiri yang aku nggak suka pelajaran bahasa Inggris, atau nggak aku nggak terbiasa, atau nggak aku malu ngomong pakai bahasa Inggris. Karena itu sekarang bukan zamannya lagi. Di era sekarang ini, apalagi generasi milenial, generasi Gen Z, we using English as a main communication tools across culture. Jadi
bahasa Inggris itu sudah menjadi salah satu alat komunikasi alat komunikasi utama ketika kita ingin berkomunikasi, terutama dengan the other people from the other country. Kalau kita mau pergi kemanapun, misalkan pergi ke Australia, pergi ke Singapura, English skill is a must to you guys to communicate with other people. Kemudian sekarang juga kita udah mulai sadar ya teman-teman, kalau di mana-mana itu semua persyaratan, baik persyaratan mau masuk sekolah, mau masuk kampus, mau ngelamar kerja, semua persyaratan itu menyantumkan English skill. Ya karena kalau kita punya English skill, I think you are capable untuk bersaing, untuk bersaing atau berkompetisi dengan pesaing kalian, baik di dunia kerja maupun di dunia dalam kalian misalkan melamar beasiswa dan lain sebagainya. Which is, kalau kalian sekarang ini sudah mulai sadar pentingnya bahasa Inggris, pentingnya sertifikasi bahasa Inggris, pentingnya skill bahasa Inggris, tidak ada salahnya kalau kalian prepare mulai dari sekarang untuk mempersiapkan diri kalian untuk your better future. Seperti tagline dari Flip English School Pari, make people better. Karena kita Flip sebagai lembaga kursus bahasa Inggris, sebagai lembaga pendidikan, ingin membuat orang-orang itu menjadi lebih baik, terutama dalam skill bahasa Inggrisnya. Tidak hanya itu juga, selain itu di sini ngomongnya hari ini. Insyaallah teman-teman, ada nggak kira-kira pertanyaan? Kayaknya aku udah capek deh ngomong terus dari tadi, giliran teman-teman dong yang ngomong. Nanti aku dengerin. Because I am good listener. Oh my god. Jeez, baby. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, aku tuh mau pamer-pamer deh. Pamer-pamer ya, Miss? Jadi, kalau di Flip, Miss Dija malu mau ngomong. Kalau di Flip English School Pare tuh, untuk TOEFL tutornya, kita punya Mr. Demas ya. IELTS itu. Oh iya, IELTS. Tepuk tangan untuk IELTS. Kalau Mr. Demas itu one of the best tutor in the world probably, karena dia punya bench IELTS score itu 7.5, which is itu almost perfect ya, Miss? 9. Ya enggak sih? 9 itu perfect, tapi kalau 7.5 ya jarang banget orang dapat 7.5. Tefalnya 5.90. 5.90? Tefalnya 5.90 itu Mr. Demas. Kemudian kita punya Miss Ami juga, tutor IELTS kami dari Padang. Dia IELTS band scores-nya 6.5. Jadi ya, yeah, which is skor itu juga mempengaruhi apa ya, menunjukkan kredibilitas mereka atau kemampuan mereka dalam asas skill IELTS gitu. Jadi teman-teman, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kayaknya udah enggak ada yang nonton juga ya. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang tadi udah stay tune bersama kami, bersama Distia Diana as a public relation of Flip English School Pare Kediri. This video will be uploaded soon. If you guys ketinggalan nonton video live streaming tadi ngevlog bareng siswa-siswa IELTS, don't forget to check it up our IGTV in our official Instagram at Flip English Pare. Karena nanti kita akan upload video ini. Kemudian kalau teman-teman masih bingung gimana cara daftarnya di Flip English School Pare untuk periode 25 Juni, silakan langsung hubungi kontak person kami atau langsung cek our official website di www.flipenglishschoolparekediri. Terima kasih untuk semuanya yang udah nonton tadi. I love you so much. Bye. I love you guys.